Wali Kota Jambi Syarif Hasan mengeluarkan edaran kebijakan larangan mengendarai kendaraan bermotor untuk pelajar di bawah umur. Terkait hal ini, Kepala SD Negeri 8 Palmerah beri tanggapan. Wali Kota Jambi mengeluarkan edaran berupa kebijakan larangan mengendarai sepeda motor ke sekolah. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Jambi pada saat apel kedisiplinan ASN Senin 6 Maret 2023 di halaman kantor Wali Kota Jambi. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir kasus kriminal yang belakangan sering terjadi. Menurut Musdaryantina, Kepala Sekolah SD Negeri 08 Palmerah Kota Jambi, mengatakan bahwa pihak sekolah sangat mendukung edaran ini. Dirinya mengatakan bahwa siswa SD belum cukup umur untuk membawa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Meski begitu, pihak sekolah tetap memberikan sosialisasi terkait hal tersebut. Edaran tersebut pihak sekolah sangat mendukung karena di lingkungan SD Negeri 08 ini memang usia peserta didiknya belum mencapai 17 tahun. Jadi memang tidak ada satupun murid yang membawa kendaraan roda 2 maupun roda 4 ke sekolah. Tapi di luar lingkungan sekolah itu kami serahkan kepada orang tua murid. Dan itu pun sudah kami sampaikan kepada orang tua pada saat pertemuan komite sekolah yang kami laksanakan beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Kota Jambi juga telah menugaskan kepada kepolisian lalu lintas untuk membantu tercapainya tujuan edaran tersebut, sehingga kriminalitas yang terjadi di kalangan pelajar dapat diatasi. Lilis Karlina, Aji, JEK TV, melaporkan.